boys, apa kabar? Kali ini gue akan lanjutkan lagi main One Punch Man The Strongest. Dan hari ini gue, kemarin sih, gue lupa ngerjain beberapa daily misi. Aduh, training note aja gue lupa dong. Malah curhat bentaran. Oke boys, sekarang kita akan ngebahas mengenai salah satu pertanyaan kalian, yaitu mengenai Club Contest. Apa kalian udah pernah tahu Club Contest? Kalau Club Exploration pasti udah tahu lah ya. Nah, kalau Club Contest ini sama sebenarnya dengan Club Exploration. Kita harus bekerja sama dengan seluruh member dari klub kita. Member dari klub gue berapa ya? Ambil hadiahnya dulu, boy. Nanti kelupaan lagi. Selagi kita ingat, kita visit, kita ambil dulu lah. Kalau lupa ya mau gimana. Pokoknya kalian semua itu harus bekerja sama dengan seluruh ke-34 member dari klub kalian nih. Dalam mengerjakan Club Contest. Mungkin setelah ini gue akan bikin konten yang Club Challenge, boy. Karena gue baru sampai Glory Bus dan ya gue gak terlalu top-top banget sih. Tapi gue bisa share line up apa yang dipakai sama member dari klub gue. Oke, langsung aja nih. Sekarang awal-awalnya itu kita gak bakal langsung nih klub kalian itu naik ke Epic Deficient. Gak akan. Tapi kalian itu harus mulai dari yang pertama. Dari bawah dulu. Yaitu Normal Deficient. Terus kalau menang lanjut ke yang Elite Deficient. Nah, kalau yang terakhir nih, kalian bisa sampai ke Epic and Deficient. Sekarang sih nggak bisa masuk ya, karena sekarang itu hari Kamis. Salah, boy. Kalian itu nggak bisa masuk karena sekarang itu hari Jumat. Kalian itu bisa masuknya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu nih. Dan syaratnya nih, deputi kalian nih atau chief kalian harus ngedaftar, harus sign up. Yang tekan tombol ini nih. Jadi kalau kalian yang join di klub yang kurang aktif, mending cari yang aktif lah. Karena klub kontes ini lumayan loh. Hadiahnya itu. Kalau gitu kita akan bahas lebih dalam lagi, boy. Let's go! Awalnya itu kita sebagai klub yang di Normal Division, nah kita akan masuk. Pertama, penempatan dari kalian berada di map ini, di kontes map ini acak nih. Bisa jadi kayak di pojok, seperti di klub gua. Nah, kalau kalian perhatiin, setiap kalian melangkah tuh, itu ada seperti icon lightning. Icon petir atau halilintar. Bukan Ata ya. Nah, itu adalah stamina kalian di sini. Setiap kalian melangkah satu nih, itu akan mengurangi satu dari lightning-nya itu. Dari stamina-nya. Jadi di sini sih, kalian kalau saran gue ya, yang udah gue berkali-kali di kontes map ini sih, kalian harus hati-hati dalam tap di map itu. Karena regen energinya itu menurut gue lumayan lama ya. Nggak bakal cepet refill ke 150 lagi. Dan di sini ada beberapa fasilitas seperti yang kalian lihat. Ini ada juga yang Red Pole. Red Pole ini dia butuh Red Password Lock. Terus dia butuh juga yang password lock yang warna lainnya juga seperti warna biru. Dan juga yang terakhir dia butuh yang password locknya itu warna kuning. Nah, last port ini mirip dengan yang di Saitama nih. Kalau kalian ingat yang portnya waktu kita investigation. Nah, di sini ada banyak-banyak hadiah. Dari material M, material H. H itu untuk hero, M itu untuk monster. Dan ada point contribution itu berguna banget sih. Dan ini adalah tiket. Tiket Monster Extermination sama Hero Extermination. Itulah dua tiket yang kalian bisa temukan. Ikonnya juga di sebelah pojok kiri kanan layar itu. Nah, juga ada fasilitas dojo. Tapi fasilitas dojo ini rasanya udah dikuasai sama player lain ya. Yang gua ragunya ini dia player dari klub gua atau player dari klub yang lain nih. Kalau gitu kita coba cek aja dojo. Kalau dojo itu akan menambahkan buff nih ke klub kalian waktu kita war nantinya. Oh, udah diambil sama klub lain nih, klub Yorozuya. Klub mana tuh ya? Pokoknya klub yang termasuk elit lah kayaknya di server 22. Nah, kalau udah dikuasai sama player lain, kalian tuh harus melakukan plunder nih, alias kalian ngebajak atau ngehack atau apalah. Pokoknya kalian merebut lah, kalian rampok dojo ini lagi. Khusus pasukan monster aja atau khusus pasukan hero. Kalau di sini sih gua disuruh untuk ngirim pasukan monster aja. Dan ini adalah contoh waktu gua lagi ngecoba plunder tuh yang lagi kuasain mall. Di saat stamina lightning gua tuh tinggal sedikit. Ya kayaknya nyampe dah. Dan di sini gua menemukan material chest. Nah, material chestnya berguna nih. Ada banyak hadiah termasuk koin, lightning dan juga personal badge. Dan kalau untuk yang plunder ini, kalau ini kan semuanya diharuskan pakai tim hero. Nah, gua saranin kalian kalau gear-gear kalian yang masih terpencar-pencar di monster, nah, kalian pindahin semuanya ke hero nih. Jadi kemungkinan menang itu pasti lebih besar. Dari sini gue mencoba untuk lawan Strudet. Dan dia punya Atomic, Fubuki, Puri-Puri, dan Amaimas. Dan juga Cha Emperor. Dan masih pakai Moment Rider. Gue sebenarnya masih pakai Moment Rider sih. Tapi karena ada Amaimas, gue coba Amaimas aja kali ya.
Dan ini kayaknya kita masih bisa mengendali. Oh nggak bisa dong, sorry. Itu di lock gitu. Autonya di lock. Jadi ini otomatis. Kalian tidak bisa mengendalikan pertarungan ini. Tapi kalian bisa langsung men-skipnya. Atau juga mereview line up kalian. Apakah line up kalian ini udah termasuk kuat. Atau ada yang mau diubah. Kalau kalah dan coba lagi. Kalau gue waktu gue nyoba. Gue belum pernah kalah ya. Gue sekali doang coba yang nge-plunder itu. Kalau kalian yang pernah kalah nih, dia itu pakai lightning atau enggak ya? Pakai stamina atau enggak? Komentar di bawah video ini ya. Jadi kita saling sharing. Hal wajib selanjutnya adalah kalian harus melakukan register nih. Club sign up di salah satu bangunan yang ada. Selain kalian menguasai fasilitas seperti dojo, mall. Nah, di sini gue akan sign up. Nah, kalau kalian sign up itu kalian akan mendapatkan hadiah 15 honor badge. Lumayan kan? Di sini kalian harus mengirimkan sesuai dengan syarat yang ditentukan nih. Misal kalau di sini kan kita gua bisa mengirimkan line up-nya itu monster dan hero. Beda kayak tadi yang di dojo itu misal monster-monster aja, hero-hero aja. Ini tergantung nih dari registering building yang kalian daftarin. Kalau kayak research ini kalian bisa campur-campur dah. Jadi kalian bisa mengirimkan line up utama kalian. Dan barusan gua dapetin personal badge-nya. Dan kalau kalian nih klubnya berhasil untuk occupy nih ibaratnya itu kayak apa ya? Menguasai dari research bangunan ini, maka akan mendapatkan bonus badge-nya itu 2000 loh. Wah, itu lumayan untuk meningkatkan peringkat dari klub kalian. Dan ini adalah battle-nya yang gue bilang tadi, jam 7:30 malam dimulainya sampai sekitar jam 8:30 malam. Dan kita masuk aja langsung. Dan ini adalah fasilitas yang bisa kalian register. Kalau gue kan tadi registernya itu di research. Ada lagi lab, power, dan training. Nah, kalian bebas register di mana aja yang slotnya masih ada. Tadi kan satu bangunan itu kan slotnya 10 kan. Kalau member ada 30, berarti minimal 3 bangunan full nih. Sama dari klub kalian. Kecuali member kalian mencar-mencar ya. Dan ini adalah contoh pertarungan battle nih. Antar klubnya. Antar klub gue atau klub musuh gitu ya. Pokoknya antar klub aja. Dan kalau kata chief gua nih, ketua dari klub gua, katanya sih kita harus online ya waktu battle-nya. Gua nggak tahu benar atau enggak. Kalau kalian tahu, komentar di bawah video ini ya. Menurut gua kalau kita harus online itu karena kita harus ngelihat line up dari yang kita kirimkan nih. Kita deploy untuk mempertahankan bangunan ini. Misalnya kan gua kirimkan tadi kan di research kan. Apakah yang line up yang gua kirimkan itu kuat nih untuk menahan serangan musuh dan memenangkannya. Tahu gue sih untuk itu ya, kalau masih kalah ya kita coba lagi nih di club contest selanjutnya. A few moments later. Dan juga yang wajib kalian lakukan itu adalah menghabiskan stamina kalian. Yang lightningnya itu kalian berjalan-jalan, kalian mencari kayak ketemu nanti koin, kalian ambil untuk naikkan personal badge kalian. Ingat ya, penting loh itu personal badge. Kayak gue ini lagi side up lagi nih di building yang power, beda pas saya 15. Pokoknya semua item nih, material, chest, koin, gems, terus kalau ada apa lagi ya, pokoknya macam-macam lah, itu akan menaikkan dari personal base kalian. Jadi kalian usahain explore semuanya dan temukan semua item-item itu. Selain menambah gems kita, menambah koin kita, juga menambah personal base untuk klub kita. Dan juga kemungkinan kalian akan menemukan monster seperti ini. Kalau gue sedang melawan Mosquito Girl, jadi ya kalau kalian mengalahkan Mosquito Girl nantinya sih juga akan mendapatkan reward nih, yaitu personal badge. Gue tekankan sekali lagi, personal badge itu penting sih. Atau kalian bisa ketemu NPC nih, seperti NPC hero nih. NPC hero biasanya cuma minta kayak item ya. Dan kalau kalian mau melawan world boss nih, seperti Silver Fang, nah kalian harus pindahin gear kalian tuh ke pasukan monster kalian, agar lebih banyak damage yang dihasilkan. Ini mirip seperti waktu kalian melakukan club challenge, yang melawan kayak Kabuto atau siapa gitu kan. Nah, kita juga akan mendapatkan hadiah gem dan personal badge. Personal badge-nya ini lebih gede nih. Dan ada peringkat ketika kalian melawan monster-monster ini. Semakin tinggi peringkat kalian, maka akan semakin tinggi personal badge yang bisa kalian dapetin. Item-item yang kalian dapet itu juga bisa didonasikan nih. Di bagian menu yang content enhancement ya. Di bagian pojok kanan bawah itu. Nah, di sini kalian bisa mendonasikan item-item yang kalian dapetin tadi. Duelist hero, grapple hero, expert hero, high-tech hero, duelist monster, grapple monster, expert monster, bahkan high-tech monster. Nah, kedua sisi ini berguna untuk menaikkan saat kalian kayak boss challenge tadi. Yang kayak gue melawan Silver Fang, atau kalian melawan Atomic Samurai. Semakin banyak kalian donasiin, maka akan semakin ngebantu untuk klub kalian. Jadi, jangan kalian simpan-simpan ya kalau dapet item ini. Sayang banget loh, merugikan klub kalian nantinya. Dan ini adalah fitur yang di awal gue sebutin, yaitu Last Fort. Nah, kalau udah kebuka nih Last Fort-nya, udah kekumpul password-password yang dibutuhkan, maka kita bisa masuk nih. Tapi yang bisa buka hanya dari chief kalian ya.
shift kalian bisa buka dan durasinya itu 2 jam. Wow, lama juga ya durasinya. Gua aja nggak sampai sejam rasanya. Oke boy, di sini kita bisa juga mendapatkan gear ungu nih. Ini yang kita cari-cari untuk yang dari level 50 ke atas sampai sekitar 70. Kita butuh gear ungu yang kuat untuk nge-upgrade dari karakter kitanya. Kalian bisa dapetin bermacam hadiah lainnya seperti soda, gems, point contribution, tiket untuk melawan monster atau melawan hero. Wah, ini banyaknya kayak panen gear sih. Kalau kalian beruntung ya kalian bisa dapatkan gear ungu, tapi gue jujur sih baru sekali ini deh yang gue masuk large hall ini dapetin gear ungu. Biasa sih gue dapet gear biru mulu ya. Aduh, apes dah. Pokoknya kalau kalian punya nih semua item-item kayak password, kayak untuk menambahkan enhancement status, kalian sumbang aja ke klub kalian. Jangan sampai enggak, itu akan ngerugiin klub kalian. Oke boys, itulah pembahasan kita mengenai klub kontes nih. Kalau kalian masih ada pertanyaan, komentar di bawah video ini ya yang kurang jelas. Jadi kita saling membantu nih, buat kalian tahu, kalian juga bisa bantu jawabin. Menurut gua sih, klub kontes itu worth it banget ya. Karena kita bisa dapat bermacam hadiah, termasuk nih gem gratis loh, dan juga gear ungu. Itu yang paling gua suka tuh, gear ungu. Tapi, kalau hoki, kalau nggak hoki ya, mana bisa boy. Kalau kalian mau BP cepat naik, top up aja di Koda Shop. Mudah dan murah lagi, 6 fun cuma 10.000 aja. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan nih, info serta One Fast Man The Strongest, tips, trik, gameplay, dan review-review hero terbaru di server China. Jangan lupa subscribe channel ini, ada di pojok kanan bawah itu loh. Dan juga aktifkan loncengnya dan pilih all, agar kalian dapat notifikasi nih setiap video baru yang gua upload. Jangan lupa share video gua di sosial media kalian, di Facebook, WhatsApp, Instagram, semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur, terima kasih, dan dadah!